nomor 177 Sidoarjo Lebak Bulus. Armada Budiman Karangpucung Bekasi memasuki terminal Karangpucung. R177 berangkat dan meninggalkan terminal Karangpucung. Bus premium Andromeda. Gedung Rahayu Bandung Surabaya. Luna juga ikutan meninggalkan terminal Karangpucung. DP Trans bus pariwisata. Gapura Ning Rahayu Sidoarjo Kalideres masuk terminal Karangpucung R178. R178 Sidoarjo Kalideres. Satu lagi armada bus premium memasuki terminal Karangpucung.
Oh, di belakangnya juga ada lagi. Best Premium juga, Sidoarjo Jakarta. Dua armada Best Premium. Rigel melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Deborah Neng Rahayu R176 memasuki Terminal Karang Pucung. Salah satu armada Deborah Neng Rahayu meninggalkan Terminal Karang Pucung. R141 Karang Pucung Jakarta. Budiman Karang Pucung Bekasi juga ikutan meninggalkan Terminal Karang Pucung. Doa Ibu Sidoarjo Kampung Rambutan masuk Terminal Karang Pucung. Dua ibu menggunakan armada cadangan. Stikernya masih tertulis stiker Tasik Jakarta. Armada yang sering digunakan melalui jalur Cianjur Puncak. Di belakang doa ibu ada Best Premium Kalisto. Baru saja memasuki Terminal Karang Pucung. Doa ibu diberangkatkan dari Terminal Karang Pucung. Satu armada Best Premium masuk Terminal Karang Pucung, Relatrik. Wow,
waspada, kembali berangkat. Lalu saja santai dan berangkat lagi. Teletrik diberangkatkan menuju ke arah Grogol Kalideres. Best Premium Teletrik. Gapura Ingin Rahayu R140 tujuan Kalideres juga berangkat menuju ke Kalideres. Disusul di belakangnya ada R176. Oh, dia terkenanya pasir. R176 diberangkatkan menuju ke Jakarta. ADP Trans. Wah, ini karena musim Bandung masuk terminal. ADP Trans, kemungkinan besar ini bus bantuan Lebaran. Karangpucung Bandung BL132 meninggalkan terminal Karangpucung Budiman tujuan Bandung terminal Cicahem. Di depan ada bus asli jurusan Sidarja Purwokerto. Nah, di belakangnya ada R133 Gapura Ningrat Rahayu yang baru saja masuk terminal Karangpucung. Gapura Ningrat Rahayu R133 jurusan Sidareja Kalideres. Budiman Karangpucung Bekasi meninggalkan terminal Karangpucung. Di
belakangnya ada bantuan lebaran Aska Wijaya. R133 jurusan Kalideres diberangkatkan dari Terminal Karangpucung. Jaya keberangkatan dari Kaunganten masuk Terminal Karangpucung. R127 tujuan Lebak Bulus diberangkatkan dari Terminal Karangpucung. Dapurat Rahayu R127 Karangpucung Jakarta Lebak Bulus. Sinar Jaya meninggalkan Terminal Karangpucung tujuan Jakarta.